orang malaikat Dajjal tu, Allah Ta'ala hantar munculnya Dajjal, bersama dengan dia ada dua orang malaikat. Ha, tapi malaikat ni bagaikan dua orang Nabi. Maksudnya dengan kewarakannya, dengan kehebatannya, tutur kata dia, akhlak dia, penampilan dia, semuanya hebat bagaikan seakan-akan adalah Nabi. Ha, sebab malaikat ni kita pun tak nampak. Ha, jadi dia rupakan bagaikan Nabi. Ha, maksudnya memang hebatlah. Ha, dua orang malaikat ni dia rupakan bagai Nabi. Kalau nak disebutkan nama mereka, kata Nabi, ya, kalau nak ku sebutkan nama mereka, tentu aku akan dapat menyebutkannya, nama dan juga nama ayah kedua mereka. Salah seorang daripada malaikat ini berada di sebelah kanan Dajjal, dan yang seorang lagi berada di sebelah kirinya. Ha, itu kalau Dajjal buat apa? Allah Ta'ala hantar malaikat lagi. Ha, ini fitnah. Ha, tu kata kita kena belajar, kita kena tahu. Ha, ada seakan-akan macam, eh, Allah Ta'ala hantar apa malaikat? Biar pilih Dajjal tu dengan kemungkaran yang dia lakukan, apa buat malaikat ada lagi? Sebenarnya kehadiran malaikat di sisi Dajjal tu adalah fitnah. Ha, kehadiran malaikat tu sebagai menguji keimanan kita. Ha, kita kena belajar, kita kena tahu. Jangan duk kira main duk dengar je, duk gerak hati. Tak. Ilmu agama, benda-benda macam ni mesti kena cari tok guru, kena cari ustaz, kena pergi menadah, pergi tanya betul-betul. Kita kena ada orang yang duk guide kita. Kuliah ni takat kuliah untuk tambah maklumat saja. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ada sohbah, kita kena ada hubungan bersama dengan guru-guru kita. Kita kena ada hubungan bersama dengan orang-orang yang menjaga hati kita ni. Kena duduk rapat dengan orang-orang yang soleh, berkawan dengan orang-orang yang baik. Jadi yang itulah peranan dia. Tapi kalau sekadar kata berkuliah sahaja tanpa ada orang yang guide, bimbang juga, kita akan tersesat. Tapi ilmu penting, kita kena tahu, kita kena belajar. Dalam masa yang sama, carilah orang yang baik-baik untuk kita jadikan teman, untuk jadikan kita ni jadikan sahabat. Saya kalau kata kita tersilap, kita tersasar, dia akan betul balik perjalanan kita. Salah seorang daripada malaikat ni berada di sebelah kanan Dajjal, dan seorang lagi berada di sebelah kiri. Kehadiran mereka merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ujian tu Allah Ta'ala tak tu nak test kita. Ha, tu kata kita kena mengaji, jangan sampai kita terlalai daripada menuntut ilmu. Lalu Dajjal berkata kepada orang ramai. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Dajjal ketika mana dia merantau, dia menjelajah seluruh dunia ni, dia doa abang kata, bukankah aku Tuhan kamu? Bukankah aku Tuhan kamu? Bukankah aku dapat menghidupkan dan mematikan? Satu power yang Allah Ta'ala berikan kepada Dajjal ni, dia boleh hidupkan, dia boleh mematikan. Hakikatnya dia menghidupkan tu orang yang apa, macam mana cerita sebelum ni, syaitan yang berupa dengan orang yang mati tu. Macam tu lah. Jadi dia boleh menghidupkan, dia boleh mematikan. Bukankah aku dapat menghidupkan dan mematikan? Lalu jawab salah seorang malaikat tadi, bohong engkau. Hang bohong malaikat ni dekat tepi, dia kata hang bohong ni, hang cakap tak betul ni. Apa pula boleh menghidupkan mematikan? Hak ni bohong ni, bukan betul ni. Hak ni tipu je, trik je, bukannya betul pun. Lalu ucapan malaikat ni tidak dapat didengar oleh sesiapa pun kecuali hanya oleh malaikat yang seorang lagi. Ada dua orang malaikat, seorang kata kamu bohong, ketika mana Dajjal kata sembahlah aku ni sebagai Tuhan, kerana aku boleh menghidupkan dan aku boleh mematikan. Malaikat ni kata, hah, hambung ni, auta ni, sembang apa, tipu je ni. Tapi kata-kata malaikat ni tidak didengari orang lain. Nanti disebut ucapan malaikat ni tidak dapat didengari oleh sesiapa pun kecuali hanya oleh malaikat yang seorang lagi. Ada dua orang malaikat, seorang malaikat ni kata, muhung ni, ham cerita muhung, ham cakap muhung ya. Orang lain tak dengar. Semua makhluk manusia ni tak dengar, makhluk di bumi ni tak dengar, melainkan malaikat yang seorang lagi yang dirupakan bagaikan Nabi. Bila mana dia ni dengar, lalu malaikat yang mendengar ucapan sahabatnya ini berkata, menjawabnya, lalu dia jawab, benar engkau. Dia kata benar engkau. Tengok apa cerita, apa yang terjadi di sini. Dajjal kata dia adalah Tuhan, dia boleh menghidupkan dan mematikan. Malaikat hak seorang ni kata, hamuhnya hantar betul. Tapi masalah kita tak dengar kata-kata malaikat kan. Malaikat yang pertama yang kata hang bohong, dia kata hang bohong ni kata kepada Dajjal tadi. Tapi yang kita dengar daripada malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua kata apa? Kamu benar. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi ketika mana kita dengar kata-kata daripada malaikat yang kedua tadi? Yang menjadi malangnya ialah ucapan malaikat yang kedua ini dapat didengar oleh semua orang.
Lalu orang menyangka bahawa malaikat itu menyokong perkataan Dajjal, dan inilah yang dikatakan fitnah ujian. Itu fitnah dia tu. Dajjal kata, aku adalah Tuhan, aku boleh menghidupkan dan aku boleh mematikan. Tapi malaikat yang pertama kata, hei hamuhung ya. Dia kata kepada Dajjal. Dia kata kepada Dajjal, hamuhung. Tapi kita tak dengar. Malaikat yang kedua, yang dengar perkataan daripada malaikat yang pertama tadi, dia kata, kamu benar. Kamu tadi tu bukan dekat Dajjal. Kamu tu kepada malaikat yang pertama. Tapi kita yang dengar ni, kita duk kata, oh malaikat ni kata Dajjal tu betul. Kamu benar. Ha, ni tersilap. Ni fitnah yang besar. Ha, ni kita mengaji, kita tahu. Kita pasal lah. Oh, dulu pernah dah Nabi sebut lah. Ha, dah pernah dibukukan dalam kiamat. Hampir tiba. Hadis riwayatkan daripada Imam Ahmad. Mengatakan, kamu benar ni adalah fitnah yang besar. Tu kata kena mengaji. Kalau kita dah tahu ni, orang kata tu, apa orang hebat tu. Dia tu adalah Nabi. Orang tu kata Nabi-Nabi. Tapi hakikatnya malaikat. Nabi tu kata dia membenarkan apa yang dibawa oleh si fulan-sifulan ni. Dajjal ni. Dia betul. Dia kata benar. Kita jawab balik. Kita yang tahu ilmu. Kita yang tahu asal usul, tahu punca. Kita akan kata apa? Tak. Sebenarnya, malaikat Nabi yang sebut kata kamu benar, itu bukan benar membenarkan apa yang Dajjal kata. Aku sembahlah aku, aku sebagai Tuhan, aku boleh menghidupkan matikan. Bukan dia kata benar kamu dengan kata pada kata-kata tu. Dia membenarkan pada malaikat yang pertama yang kata kamu kamu dusta. Kamu bohong. Ha, malaikat yang pertama kata, kazabta, kamu dusta. Dia kata kepada Dajjal. Malaikat yang kedua ni membenarkan pada malaikat yang pertama ni, bukan membenarkan membenarkan Dajjal. Ha, ni fitnah yang berlaku, ujian kepada kita ketika mana Dajjal mendakwa diri dia adalah Nabi. Waktu kita kena jaga diri, kita kena jaga betul-betul, faham betul-betul ada ilmu ni, insyaAllah kita terelak daripada fitnah Dajjal. Bukan main keliru yang akan terjadi, yang berpunca dari salah erti kepada ucapan malaikat yang kedua ini, sehingga ramai orang yang akan menjadi korban kekeliruan ini.